lagi siram-siram jenuh nih guys. Nih kita siram-siram jenuh dulu guys, supaya gunema kita ini segar-segar ya. Ini penyiraman saya kalau setiap 1 kali 3 hari ya guys ya, saya siram ya. Tapi saya siram jenuh, ini ya glonemanya saya siram jenuh. Dan manfaatnya itu kalau siram jenuh itu kotoran-kotoran atau residu-residu yang ada di media tanam kita ini bersih ya guys ya. Jadi usahakan, nah seperti ini nih, banyak kotoran, agak-agak diginin aja, kalau nggak diginin nih bisa hilang juga kutu-kutu sisi. Kalau kita giniin ya, agak-agak dikencengin gini ya, itu hilang guys sisik-sisik, apa kutu-kutu sisik ya. Karena kutu sisik itu kalau udah jatuh ke bawah, dia tidak hidup lagi guys. Nah ya, selang saya masih seperti inilah ya guys ya. Ntar kalau udah ini, maklumlah pemula modalnya pas-pasan, tapi nggak apa-apa, proses itu yang paling enak ya guys ya. Proses itu yang paling enak guys, tidak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya guys ya. Iya dong. Nah, jangan takut guys, siram guys. Ini siram jenuh ya. Nih siram jenuh. Nih selangnya. Nih kadang mah suka ada kutu-kutu sisik di sini. Agak dikencangin ya guys ya, supaya bersih ininya. Nah, kita sekarang acara-acara siram menyiram. Ini saya menyiramnya ini jam 5 sore ya guys ya. Jam 5 sore. Ini jam 5. Kebetulan tadi panas banget dan udah mau menyepas, sekali 3 hari saya nyiram. Udah deh. Anak saya bilang, "Mas, ini saya videoin," katanya. Kegiatan saya setiap hari ngurus aglonema, guys. Pagi-pagi kalau saya sempat saya misting, atau sore saya misting. Karena menurut saya itu aglonema ini kalau tidak disiram dengan rutin, guys, agak-agak gimana gitu, kurang segar aja. Lebih enak dilihat dia kalau disiram. Nah seperti ini, segar banget ya. Nah ini banyak aglonema-aglonema saya ini, saya siram setiap hari ya guys ya. Setiap hari saya siram misting, tapi guys kalau siram jenuh sekali 3 hari. Karena menurut saya manfaat air ini sangat bagus untuk aglonema kita itu, segar banget guys. Siram dia nih, segar banget. Lihat kebunku penuh dengan aglonema. Lihat kebunku banyak ID-ID-nya. Ada red panama, ada juga widuri, ada mutiara siam, dan ada pancawati. Setiap hari ku siram semua, aglonemaku sehat-sehat selalu. Iya guys, kita harus gimana ya, senang-senang loh guys, bahagia melihat satu daunnya, senang banget. Kita ulangin lagi nyanyi. Lihat kebunku penuh dengan aglonema, setiap hari ku siram semua, ada
pink sunset dan ada snow white. Semuanya cantik cantik semuanya semuanya. Ayo digoyang, ayo digoyang. Aku nemaku setiap hari ku siram dengan senang hati. Jangan dini guys, penting kita jangan dengar suaranya yang pales, tapi semangatnya yang cukup sangat bahagia. Bahagia. Lihat kebunku penuh dengan naglo. Ada red panama dan ada stitiris. Bahagia guys. Ya sudahlah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah saya menyiram kegiatan saya itu. Menyiram jenuh 1 kali 3 hari. Siram misting itu 1 kali sehari ya guys ya. Nah, kalau teman-teman terhibur dengan video saya ini guys, jangan lupa di subscribe, di komen. Tapi komennya jangan yang itu ya guys ya. Jangan didengerin suaranya yang pales. Tapi bahagianya di kebun nagloku yang masih ID Romosan guys. Tapi walaupun ID-nya Romosan, saya tetap bahagia. Ya mudah-mudahan next time saya punya duit lagi, bisa mencicil satu-satu barang koleksian guys. Nah seperti ini ya guys ya. Saya cicil nih, ada moonlight. Nih ada moonlight ya guys ya. Nih sudah ada moonlight. Barang-barang yang agak sedikit mahal ada sih, tapi saya lagi perbanyak. Waktu itu saya beli susan, lagi saya perbanyak, lagi di posisi di sungkup ya guys ya. Nih ada si cantik Neng Wulandari guys. Nah Wulandari mulai cicil satu-satu ya guys ya, karena kan perlu juga modal kalau kita langsung beli yang mahal-mahal. Kita beli anak-anakannya untuk beli ID-ID yang ada bagusnya. Bukan mengeluh guys, tapi hidup ini proses. Dengan modal sabar, tekun, liatin aja pasti bisa. Walaupun naklonema kata orang turun harganya guys, tidak apa-apa. Yang penting semangat terus ya guys ya. Oke, thank you guys.